Halo pencinta film dan drama. Selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film dan drama adalah hiburan televisi di berbagai negara. Film dan drama menampilkan pemeran utama aktor dan artis yang pastinya sangat berpengaruh dalam sebuah film dan drama. Namun, tahukah kita bahwa di samping itu menjadi pemeran pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah film, meskipun peran pendukung sering diabaikan. Tapi mencari peran pendukung yang cocok dalam sebuah film dan drama merupakan hal yang sulit. Banyak sekali suksesnya sebuah karya dikarenakan adanya peran pendukung yang menampilkan perannya sangat menjiwai. Bahkan peran inilah yang membuat penasaran para penonton. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang aktor pendukung yang sering diabaikan, tapi ia menampilkan perannya dalam sebuah film dan drama, melebihi aktor utama. Salah satunya adalah aktor Wang Ziran. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah aktor pendukung, Wang Ziran, yang jarang diketahui orang. Aktor Wang Ziran, lahir 2 Desember 1993, di China. Aktor yang satu ini memang jarang diketahui orang, bahkan perannya dalam sebuah film sering berperan sebagai monster atau hantu. Tapi tahukah kita, berkat tubuhnya yang berukuran 1 meter, aktor yang satu ini sering sekali bermain dalam film dan drama. Bahkan ia masih aktif sampai sekarang. Apa-apa sajakah drama dan film yang pernah dibintanginya? Aktor Wang Ziran pernah bermain di drama The Player 2021, ia berperan sebagai Dwarf. World of Honor 2021, ia berperan sebagai Long Xiao. Chivalrous Hero Lu Xiao Yu 2021, ia berperan sebagai Wu Xie Gulao. Renan, The Sound of the Providence Season 1 dan 2 2020, ia berperan sebagai Xiao Gu. Love in Between 2020, ia berperan sebagai Gui Tongzi. The Princess Comes Across 2019, ia berperan sebagai Ping Er. The Unknown 2018, ia berperan sebagai Lao Make. Buliang Ren, Season 1 dan 2 2016, ia berperan sebagai Emperor of Ming. Wang Ziran juga pernah bermain dalam beberapa film, antara lain Rabbit Hole 2020, ia berperan sebagai Tu Lao Su. Master Dragon 2019, ia berperan sebagai Daois B. Town Demon Master 2019. Marshal Tian Peng Retur 2018. Chronicles of the Nine Heavens 2017. Dragon Coffin Tomb 2017. Prince Orient House 2016, ia berperan sebagai Chen Haoran. Cohabitation Agen 2016, ia berperan sebagai Yama. Painted Skin 2022, ia berperan sebagai Lao Yao. Sea Monster 2, Black Forest 2021, ia berperan sebagai King He. Anecdote of the East Sea 2021, ia berperan sebagai Hulu Yao. What Are You Looking At? Alien 2021, ia berperan sebagai Alien. New Dark Tale 2020, ia berperan sebagai Little Boss. Dan yang terakhir film terbaru, yang berjudul Folk Legends The Water Monkeys 2022, ia berperan sebagai Water Monkey. Itulah kumpulan singkat dari film dan drama yang pernah dibintangi aktor Wang Ziran. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya jika kita tekan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa memberi saran, agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.